Untuk memberi sharing dan untuk memberi tahu bahwa bikin zin itu gampang. Oh iya. Dan ada media yang namanya zin, di mana kita bisa membuat media kita sendiri. Jadi daripada kita selalu mengkritik kok media itu kurang ini, kok pemberitanya kurang ini, kenapa nggak kita bikin sendiri itu? Dan contohnya udah ada itu, kita tinggal bikin aja. Kita semua bisa bikin media kita sendiri. Ya, banyak, mulai dari teknik pembuatan, mulai dari isi, terus masalah deadline profesional, hal-hal seperti itu, editorial, terus struktur organisasi, seperti itu. Banyak sih. Pada intinya sih, zin itu lebih mirip diary yang dipublikasikan. Diary yang dipublikasikan? Benar. Seperti itu. Dan isinya kan bisa macam-macam. Bisa tentang politik, musik, agama, terus crafting, queer, macam-macam sih. Nggak ada batasan dalam hal isi, dalam hal bentuk, dalam hal cara, maupun distribusinya. Itu yang membedakan zin dengan media-media yang selama ini ada. Selama pameran ini sih, kita sering ada teman-teman yang ingin bikin zin, terus tanya-tanya, terus ada teman-teman dari luar kota yang datang, terus ada dari bahkan dari media-media konvensional. Yang mereka datang melihat pameran kita, ngobrol, cerita-cerita, sharing. Kita kasih tahu bahwa sebenarnya ada media yang bisa dibikin kita sendiri dan sifatnya bukan corporate. Jadi ya lumayan banyak orang yang suka, yang tertarik. Ada yang mungkin belum berani bikin sendiri. Akhirnya mereka dengan datang ke sini ngobrol, mereka lihat contoh-contoh zin yang ada, akhirnya mereka berketetapan untuk bikin zin sendiri. Bahkan ada yang niat udah bikin zin, terus mereka pengen di kota mereka tuh pengen bikin pameran seperti ini. Ya kayak gitu. Akhirnya kita sharing, cerita aja apa yang kita perlu persiapkan untuk bikin pameran seperti ini. Intinya kamu bisa bikin zin sendiri, bisa bikin pameran zin sendiri. Intinya simple, semua orang bisa bikin zin mereka sendiri. Itu aja.
saya pengen ya banyak orang bikin media mereka sendiri, nggak cuma bergantung pada media yang udah ada. Karena kalau saya lihat sih bikin media banyak konvensional selama ini sih banyak yang bergantung pada dana, pada politik, juga pada orang lain. Nah, di sini saya pengen kamu bikin sendiri. Property.